Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni kita nak buat tutorial bagaimana kita nak buat satu live stream. Macam mana kita nak setkan live stream daripada PC ke Facebook ataupun ke YouTube. Kita download Okay, first kita buka kita punya Chrome. Kemudian kita cari yang download dia, kita Google OBS Studio. Okay. Once ni kita just click OBS, kemudian kita download lah. Dia sama ada untuk Windows atau Mac atau Linux So kita install lah next. Dan kemudian dia keluar lah ni satu interface OBS Actually dia ada scene, dia ada sources, dengan dia ada transition, dengan control, dengan audio mixer. So yang paling penting sekarang ni yang kita nak kena buat adalah kita buat scene. Tapi sebelum kita nak adakan scene kita, kita better start dengan kita punya studio mode. So kalau dalam studio mode ni, scene ni apa? Scene ni adalah satu senario yang mana apa yang kita nak dia ada. Contohnya kita namakan scene ni, kita namakan scene ni, kita tambah scene, kita rename lah kita boleh rename, kita namakan dia wallpaper start. Okay, so dalam wallpaper start ni apa yang kita nak ada dalam wallpaper start? So kita itulah dia sources ni, kita masukkan dalam sources. So dalam sources ni nampak dia boleh masuk audio. Ni semualah display capture, game capture, image dan sebagainya. So untuk ni kita nak ambil image dulu. Kita nak ambil wallpaper. So kita nak create satu. Contohnya kita namakan dia wallpaper. Dah nak start. Okay. So and then kita click OK. Kita browse. Once kita browse, kita tengok kat mana kita ada. Untuk ni saya dah simpan dalam desktop. Go to gallery, nak nampak dan nak start JPEG. So kita click open, nampak automatic dia keluar ni, dan kita just click OK lah. So ini kita boleh besarkan, kita just drag letakkan lari dia punya sizing dia. So once dah OK, apa lagi kita nak dekat sini? Mungkin kita nak live starting soon, lepas tu nak button live kat sini. Just kita boleh je add sources ni lagi. Kita add gambar lagi, say image. Kalau ada video ke apa, boleh masukkan video. So untuk ini kita masukkan dia logo live contohnya. So bila dah ok, kita klik ok. Then kita browse the images. Kita cari FB live header. Boleh lah kita ambil ni FB live header ni. So kita klik open, nampak ini lah dia punya dia. So of course kita nak benda ni kecil je kat hujung ni, dan kita boleh lah drag dia kecil, sekecil mungkin lah So dah ok. Maknanya scene satu ni, wallpaper start ni, bila kamu klik ni dia akan keluar ni. Dan kemudiannya mungkin kali kedua, scene kedua, kamu nak letakkan dia logo reveal. Kita punya montage ke, ataupun kita namakan dia montage, logo review montage. Dan kita klik OK. So kita add lah sauce ni. Kita tambah sauce. Kita buat, kita cari video Kalau video ni boleh, dia boleh video capture device, image, media source. So of course dia jadi media source So ini kita ambil logo reveal. Kita namakan dia dulu. Siap-siap. Kalau kita tak namakan dulu pun tak apa, kita boleh later rename dia. Dan kita just click OK. Kita browse kat mana file ni. Once kita dah browse, kita boleh just pergi, let's say untuk monitor preview dia apa, dia akan jadi begini So lepas preview dia begini, kemudian kita nak dia logo reveal. So kita click transition, automatically lepas kita punya wallpaper mula tu, dia akan straight cut tu kita punya logo reveal. Okay, the next scene apa kita nak buat? Next scene kita pergi, kita nak buat, kita tambah mungkin scene ni kita nak start chit chat.
Okay, kita namakan scene kita scene chit chat. So dalam chit chat ni apa yang kita perlu ada? First of course kita nak ada camera, kita nak ada background dan sebagainya. So kita masuklah sources kita. Let's say kita nak ambil background, background chit chat. So ni kalau kita nak ambil yang ni pun boleh, tapi kalau kita nak pakai yang lain pun boleh. So kita ambil new baru, create new wallpaper. Ok lah, kita ambil wallpaper lah. Contohnya lah kita ambil ni. So kita klik ok. Nampak dia kecil ni, kita boleh besarkan size dia ikut size apa yang kita nak. Kemudian kita nak adakan gambar ataupun kamera. So kita just add sources. Untuk ni kita pakai, contohnya bila saya pakai DSLR, saya akan ambil daripada kalau kita pakai webcam, kita boleh ambil daripada audio window capture ni, video capture device kalau kita pakai webcam. Tapi untuk ni kita pakai DSLR, so saya ambil daripada window capture. So dalam window capture ni kita namakanlah DSLR Sony. Saya pakai Sony Snoy lah. Okay, once kita dah klik Sony ni, kita carilah apa kita punya ni, Streamlabs ni, window dia apa. So window dia ini adalah remote, inilah window yang kita nak. So kita klik OK. Tapi kita tak nak lah tepi-tepi dia ni, so kita boleh tekan alternate dan kita boleh cropkan dia sampailah hijau ni je kita nak. Sama juga kita crop, kita ambil hijau je. Okay, once dah ada begini, sama ada you nak besarkan ke, kecilkan ke, terpulang atas hujung ni ke, tepi ni ke. Okay, untuk cicak ni saya nak besarkan dia sikit supaya dia, kita tahulah kita cicak, tapi kita nak hilangkan background hijau ni. Of course kita perlukan lampu yang banyak sikit untuk ni, kita pakai yang sederhana saja. Tapi cara kita nak hilangkan hijau ni very easy. Kamu just click dekat DSLR, right click, kamu pergi ke filters. Copy filter, paste filter, filters ya. So once dah pergi ke filters ni, just add filters apa yang kita nak. Untuk ni of course kita nak chroma key lah. Kita klik ok, nampak automatically kalau lighting dia ok, dia akan terus hilangkan. So kalau tak, you just adjust accordingly lah. So bila dah ok, and then kita close nampak automatically kita punya same new background dah hilang. So bila dah, let's say lepas montage reveal, kita tengok montage reveal. Sekejap, kita ambil wallpaper dulu, start. Okay, lepas wallpaper, kita nak montage. Okay, come on. Okay, lepas montage, kita standby chit-chat. Dia dah habis montage, okay, go. Okay, nampak? Macam professional MCP punya punya tools Okay, once kita dah masukkan semua, let's say kita nak ending soon lah. Ending soon, kita boleh tambah lagi scene apa yang kita nak. Kita just long, let's say ending. Ending. Kita just nama. Dalam ni, sources ni apa? Kita boleh pilih lah. Macam-macam kita nak. Kalau kita nak buat dia display capture, kita boleh just display capture. Contohnya, kita ambil display capture. Kalau kita nak main game, kita boleh masuk game capture. Maknanya setiap kali ni, kita masukkan game. Game apa yang tengah on, dia akan automatically ada dekat background. So untuk ni, let's say kalau kita ambil game capture game capture, and then kita klik ok. Nampak? Any full screen application maknanya dia akan ambil mana-mana game yang kita on kan, dan kita klik ok dia. So tapi dalam ni juga kita nak masukkan logo dan sebagainya pun boleh. Just go to image, contohnya kita nak masukkan logo live. Klik dia existing logo live ni, klik ok. Nampak? Automatically logo live ni boleh keluar. So kita nak letak kat sini, contohnya belakang ni game lah. Dan kita nak tambah lagi, kita nak ambil window capture. So kita ambil existing lah, dia salah Sony tadi yang kita buat. Kita klik ok. Nampak? Automatic dah ada, cuma you just have to crop lah.
sebab kita dah letak filter kat situ, automatically dia dah memang crop. So kita cropkan sampai ke hijau. Hijau. Dan okey. Okay, let's say kita terap bawah sikit dan kita nak ke dia kecil sikit contohnya. Begini. So boleh terpulang kalau hidup belakang sikit dia akan jadi angle dia ni. So let's say kat sini kita apa kita buat, kita on lah game. Contohnya kita on game ni, Euro Truck Simulator. So automatically bila kita dah on game, dia akan cari dia akan capture nampak? Automatically dia capture game yang ada. Tapi nampak eh, of course dia akan ada hitam tu, so you boleh alter lah. Nampak dia, sebab tadi dia nampak hitam kat atas ni, kita adjust sikit lagi. Kita click option, kita tarik bawah sikit supaya hilanglah dia punya ni. So bila kita pergi transition, nampak automatically it's already there. You bercakap dengan audience dan di belakang you adalah background games. So sebenarnya kalau you nak buat apa-apa background pada waktu you tengah main game, contohnya nak pergi ke desktop dan sebagainya, dia tak mengganggu. So maknanya jangan risau, maknanya you tertekan desktop ke dia keluar desktop tak, sebab you dah ambil game capture, dia akan hanya letakkan paparan game yang kamu capture saja. Maknanya game yang kamu play, yang mana yang dia di-play kan, dia akan automatic letak di sebagai background. So harap tutorial pada kali ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Sekiranya baru nak mulakan streaming dan sebagainya, dan sekiranya ada pertanyaan, boleh hubungi saya. Letakkan komen di bawah. Jangan lupa like Konda Kondi Gaming dan juga YouTube Konda Kondi Studios. Alright, till meet again. Thank you. Bye-bye. Ya, yeah, itu dia. Okay, dan akhir sekali. Bila dah siap semua, kita nak ready to stream. So, macam mana kita nak stream? It's very easy. So, kita kena setkan dulu macam mana kita nak dia keluarkan. Let's say kita nak buatkan kepada YouTube ataupun Facebook. Okay, kita ambil contoh sebagai Facebook for that matter. Dia sama dia jalan cerita dia. Kalau kita nak buatkan YouTube, dia kena pergi dekat encoder setting tu, cari dia punya stream key. Kalau Facebook pun sama juga. So untuk tu kita pergi ke, so setting dia macam mana kita nak pergi dia stream. Nampak? Sama ada kita nak pergi Twitch ke, kita nak pergi ke ready to stream Facebook live dan sebagainya, you boleh. Jadi kalau ni dia dah ada preset untuk Facebook Live, you can always just create Facebook Live. Tapi kalau tak ada, you boleh buat custom. So macam mana custom, you kena cari server dengan stream key ni. Buka dengan Chrome. Let's say Chrome kita dah ada. Let's say kita tambah, kita cari, kita search Facebook Live Stream. Okay. Nampak eh? Facebook live stream. You just click Facebook live stream. So once you dah log in dekat Facebook ni, kita pergi dekat create live stream. Okay. So dalam create live stream ni, kalau you perasan, dekat bawah ni, dia ada server dengan URL copy. So you copy benda ni. Copy. Control C. Kamu pergi ke ni balik OBS. Kamu control V eh. Sama juga. Kamu pergi balik. Copy yang ni. Pergi balik semula dekat OBS. Stream key dia control V. Nampak? So once dah ni, kita klik OK lah. So dia dah ready untuk you stream. Tapi dekat Facebook you belum ready lagi. So macam mana you nak ready kan dia? Pergi dekat timeline ke, you nak share kat timeline ataupun kita ambil, let's say kita nak share dekat page yang kita manage. Okay, nampak? So you boleh lah letak nama ini, contohnya test live stream tutorial tutorial game ke apa you nak terpulang lah. You boleh ambil thumbnail mana-mana dan sebagainya. Tetapi untuk dia aktifkan benda ni, you have to go to
OBS balik and start streaming. So bila you start streaming, tak bermaksud you dah stream, you dah live, tak. Ini hanya di OBS, tetapi you pergi balik dekat Facebook tadi, dia akan waiting for live video tadi. So sekiranya dia muncul, maknanya streaming kamu berjaya lah. Bila kamu klik go live, nampak eh, automatically dia akan streamkan apa yang keluar di program ni, dia akan livekan kepada Facebook ataupun YouTube. So harapnya semua dapat manfaat dalam tutorial kita hari ini, sehingga kita bertemu lagi. Alright, see you, bye.